Kenapa aku cuman? Aku cuman.
Denengku pakai juga. Neneng dekingan ni lah. Ya. Mas tenang aja lah. Gampang sudah. Kalau boleh tahu mah ini persyaratannya apa dan apa wae yang harus saya buat ini untuk kesembuhan anak ini. Yang siji yang penting itu telur bebek sebesar jempol. Yo, saya ini bu. Yo, saya ini. Saya ini. Yo, bu. Apa ini itu ya? Eneng. Aduh. Nek usaha pak itu. Betul-betul niat itu. Tambah yo, tambah kopi rong gelas. Kopi. Kopi dulu. Kau yang eneng pina muda. Ah, ya. Pina muda. Besar. Tiga ibu aja pak ya. Ibu kau sejamin. Mancur. Yang ngomong ni soyo, bisa balik nasi untuk ambil anak. Mu, yang ko. Dan ini kan kirim ini kan balik mana? Tapi ini mbak rasu kan ini kayak ini ya mbak. Coba di obat dulu atau itu roke atau tului mbak. Dikeluarkan dulu lah mbak biar apa kalau saya kita nang sikit keluar bisa sadar isi siso toko meneng dong. Bicara saya lagi ya sadar isi. Iso. Yo, aku sengit ni dari ini. Sampaian terkomen dulu ya. Bersama ni. Bapak saya mundur. Yo. Anak itu tolong seret ini yo. Seret ini. Seret. Oh yo, geser. Seret. Anak mana tu? Ah, yeah.
Ya, 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 ya,
suwon. Arti-arti nang darah. Ya, nak. Ya. Kamu ini enggak apa-apa kok semuanya. Kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa sayangku. Aduh. Saya pura-pura loh. Gitu, Jo. Karena itu mata saya bersinar tuh, Mbak. Mata kucing. Aduh. Itu jadi untuk mengelabui mereka gitu. Nah. Iya, jadi tapi yang aku takutkan mereka ini tahu dengan trik kita nih. Enggak, karena kan di sini itu ceritanya kan mereka ini dukun cabul. Nah, jadi dengan saya menyamar seperti itu, kita untuk membuktikan benar enggak cara pengobatan mereka itu dengan cara dicambulin dulu gitu. Nah, karena kan laporan para warga-warga ini kan dukun ini sangat meresahkan, tukang mencabuli para pasien-pasien yang berkedok masang pengasih, masang susu gitu. Nah, jadi dengan cara ini kita coba untuk mengetahui gimana cara trik mereka melakukan hal itu. Itu Ki Bejo. Jadi saya sengaja tadi memang kerasukan seperti itu biar membuat mereka tuh mengeluarkan meyakinkan gitu dengan sakitnya saya ini gitu. Nah, jadi kita terima aja, besok kita kembali lagi. Tapi di mana telur bebek ini? Ya coba ya. Telur yang di Sido Bangun itu telur gede gede loh. Untuk telur asin telur itu. Telur bebek itu semua bisa besar. Gak ada yang segini. Telur apa yang telur puyuh ya? Bisa kita cat jadi hijau? Pakai pilok? Telur puyuh. Mana tahu ada beneran telur bebek? Telur puyuh bisa. Coba besok kita hubungin kontak yang bekerja di ladang ya. Biar mereka cek ada gak telur bebek yang segini. Kalau masih ngerap, kalau masih dalam ini kita colok aja. Iya. Nah, jadi besok tiba-tiba siap gak menemani saya? Siap. Kita balik aja. Tapi kayaknya ini mereka ada salah satu anak didik dari Rojo Langit. Kayaknya enggak. Gak ada hubungannya dengan Rojo Langit. Ini mereka ini memang dukun setempat biasa aja yang otaknya otak-otak licik. Iya, otak licik yang suka mencabuli. Nah, jadi di sini sebelum mereka curiga, karena kita masih bertahan di sini, kayaknya masih banyak juga tuh pasien-pasien wanita-wanita lain. Oke, kita kembali aja, ini kita akhiri netizen. Besok kita lanjut lagi. Ki Bejo. Saya Mbak Tertia. Jangan lupa ya, nonton terus untuk ya. Untuk besok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.